Kita harapkan mendukung program pemerintah, terutama tol laut, ya. Saat ini khususnya Kalimantan Barat yang belum memiliki pelabuhan yang memadai, ya. Saat ini kita di Kalimantan Barat hanya mempergunakan pelabuhan sungai, dan Terminal Kijing adalah bagian daripada solusi dan dukungan kepada pemerintah untuk program tol laut dengan kita bangun kapasitas yang hampir 20 kali lipat dari pelabuhan Dwikora. Jadi kita harapkan ekspor hasil alam dari Kalimantan pada umumnya atau khususnya Kalimantan Barat seperti salah satu CPO itu tidak lagi melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Kalimantan Barat, namun bisa langsung direct ekspor melalui pelabuhan atau terminal Kijing yang akan kita selesaikan di 2020 ini. Pak, selesai pengerjaan.